Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hustle every single day making moves till I'm buried in my grave Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Di video kali ini saya mau ngeripin tangki motor ya Dan ini tangki motornya Honda Win 100 Untuk teknik ngecatnya ini tanpa kompresor Jadi cuma pakai cat semprot untuk catnya dan untuk motifnya nanti pakai kertas water slide decal langsung aja ke langkah yang pertama harus kita dasari dengan primer grey atau epoxy jadi untuk tangkinya tadi itu kan ndak saya remover ya alias cat yang lama itu masih ada cuma saya amplas pakai amplas ukuran 500 atau grade 500 kemudian ngamplasnya itu sampai permukaan cat di tangki motor itu terlihat kusam jadi kalau terlihat kusam itu tandanya cat clearnya itu sudah hilang dan bisa lanjut ke proses primer grey atau epoxy untuk primer grey atau epoxy ini tujuannya yaitu mematikan cat yang lama agar nanti ketika lanjut ke pengecatan berikutnya tidak rawan ngelontok atau ngelupas tapi ya memang tadi ngamplasnya harus clear-nya benar-benar bersih. Untuk di proses pengecatan primer grey atau epoxy, ini saya buat dua kali lapisan pengecatan. Di lapisan yang pertama tadi, saya cat dengan lapisan yang tipis merata ke semua bagian. Kemudian kita jemur sampai kering, sampai benar-benar kering. Dan lanjut di lapisan yang kedua ini, saya cat, epoxy atau primer grey dengan lebih tebal lagi atau lebih dipertebal lagi sampai semua permukaan tangki motor tertutup lapisan cat primer grey Kemudian tinggal jemur sampai benar-benar kering. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu proses cat warna dasar. Jadi di sini saya pakai warna dasar black atau hitam. Ya, memang dikarenakan warna utamanya nanti membutuhkan warna dasar black atau hitam. Untuk warna utamanya nanti adalah warna snake venom, ya. Warnanya itu hampir mirip-mirip seperti warna bunglon, jadi membutuhkan warna dasar hitam. Untuk lapisan proses pengecatan warna hitam ini, saya cukup satu kali lapisan, ya. Jadi, kalau warna hitam itu mudah sekali, satu kali lapisan. Langsung tertutup sempurna di semua bagian, kemudian tinggal jemur sampai benar-benar kering. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu pengecatan warna inti atau warna utama di sini saya pakai warna utama dari cat semprot di Tone premium yaitu warna snake venom dan bisa dibilang warna cat ini hampir hampir mirip seperti warna cat bunglon jadi kalau terkena cahaya atau terkena sinar cat ini akan memunculkan beberapa warna yang berbeda untuk proses pengecatan warna snake venom ini saya cukup satu kali lapisan jadi sudah menutup secara sempurna di permukaan tangki motor kemudian tinggal jemur sampai benar-benar kering lanjut langkah keempat di sini saya bikin motif gambar Venom ya dari kertas water sledical nanti kita lapisi dengan warna putih di atasnya Terus kenapa kita pakai warna putih di atas gambar kertas water slide decal? Jadi nanti gambarnya itu kita aplikasikan ke atas tank di sini dan warnanya itu bunglon ya. Jadi harus kita dasari warna putih dulu di kertasnya supaya nanti ketika ditempel gambarnya itu bisa muncul sesuai dengan warnanya kalau masih belum jelas nanti tanya aja di komentar atau lihat video-video saya sebelumnya yang membahas tentang water slide decal dan untuk gambar water slide decal ini sudah saya cetak ke tempat fotokopi ya atau percetakan juga bisa kemudian untuk hasil cetaknya seperti ini bisa dilihat sendiri kalau yang nggak mau ribet cetak bisa langsung order aja jadi order cetak water slide decal by request Nanti saya tautkan link pembeliannya di deskripsi video. Lanjut, kita dasari dengan cat warna putih. Pastikan warna putihnya itu benar-benar menutup gambar sampai gambarnya itu tidak begitu terlihat. Alias, gambar sudah tertutup warna putih semuanya tinggal kita tunggu kering oh ya pengeringannya ini jangan dijemur alias ditaruh di ruangan aja sampai benar-benar kering untuk warna putihnya kalau saya kurang lebih 30 menitan dan seperti ini ya jadi gambarnya itu tetap ada di dalamnya cuma tertutup warna putih kalau di terawang terlihat lanjut kita masukkan kertasnya ini ke dalam air tunggu ya mungkin satu menitan lah kita rendam di dalam air kemudian ambil dari air dan cek apakah kertasnya sudah bisa digeser dari lapisan catnya apa belum kalau sudah langsung aja tempel secara terbalik catnya menghadap ke tangki dan kertasnya di atas kemudian jika posisinya sudah pas kertasnya tinggal kita geser secara perlahan dan harus benar-benar hati-hati ya kemudian kita tata ya dan kita ratakan untuk bagian gambar yang masih bergelembung atau melipat kita ratakan menggunakan tangan dan setelah itu lanjut menggunakan kertas slide decal tadi jadi di kertas yang kita lepas tadi ada bagian yang licin jadi bagian yang licin itu bisa kita gunakan untuk menggosok dan mengeluarkan air yang berada di bawah gambar setelah itu lanjut ke proses cutting, jadi memotong atau mengkating bagian gambar yang tidak kita perlukan dengan menggunakan cutter. Untuk proses ini harus benar-benar cepat ya, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, kertasnya itu keburu kering atau cat putihnya keburu kering dan menempel di permukaan tangki dan gak bisa dilepas. Dan itu akan menjadi masalah ya. Setelah proses cutting ini selesai dan juga hasilnya rapi, kita ratakan lagi gambar water slide decal ini dengan menggunakan kertasnya tadi. Kemudian, setelah itu tinggal kita tunggu kering, dan ingat pengeringannya di dalam ruangan, jangan dijemur. lanjut ke langkah keempat yaitu proses finishing dengan menggunakan cat clear glossy atau clear gilat. untuk proses pengaplikasian cat clear glossy ini saya buat dua kali lapisan pengecatan ya. untuk lapisan yang pertama untuk penyemprotan catnya itu cukup tipis merata di semua bagian. kemudian tunggu kering. Dan selanjutnya di lapisan yang kedua, untuk penyemprotan cat clear-nya ini lebih dipertebal lagi, sampai permukaan tangkinya itu terlihat glossy atau mengkilat. Kemudian, tinggal kita tunggu kering. Khusus untuk pengeringan cat clear ini, ditaruh aja di dalam ruangan ya, jangan sampai dijemur di panas matahari. Dan untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Untuk tutorialnya tadi lengkap, mulai dari awal sampai selesai seperti ini. Dan ini pengecatannya, dan motifnya hanya pakai cat semprot dan juga kertas water slide decal. Kalau dibilang airbrush ini memang bukan airbrush, tapi hasilnya seperti airbrush. Dan untuk pengecatan ini murni tanpa kompresor, ya. Jadi, kalau teman-teman mau nyoba, ya bisa dicoba sendiri. Tutorialnya tadi lengkap, mulai dari awal sampai selesai seperti ini. Oke, cukup di video kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya.